Kembali, PT Haring Mulusan Indonesia menunjukkan kepeduliannya kepada warga masyarakat, khususnya kepada warga yang kurang mampu maupun warga yang sudah lanjut usia. Kali ini, PT Haring Mulusan Indonesia kembali salurkan bantuan kepada warga yang sudah lanjut usia atas nama Armit Mahmud yang kini berusia 97 tahun, di mana beralamat di Jalan Wirapaja 3, RT 33A, Jumat 8 Oktober 2021. Manajer PT HMI, Ego Agus Arianto yang didampingi Sofiansa selaku mandor beserta staf PT HMI menyalurkan bantuan secara langsung dan diterima oleh pihak keluarga. Baik, selamat pagi menjelang siang kami ucapkan. Pada hari ini kami di sini mendatangi atau mengunjungi dari Bapak Armet. Beliau adalah salah satu veteran yang kebetulan dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa umur yang panjang. Kami di sini yang mewakili dari PT HMI datang ke sini sengaja untuk memberikan sumbangan kepada keluarga Bapak Armet. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ala kadarnya dapat membantu dan meringankan beban keluarga Bapak Armet beserta keluarga. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Eka Agus Arianto mengatakan pada hari ini kami mengunjungi beliau adalah salah satu veteran yang alhamdulillah beliau dianugerahi umur yang panjang. Kami dari pihak PT HMI datang ke rumah Bapak Armet untuk menyalurkan sumbangan yang mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban keluarga, semoga dapat bermanfaat dan berkah. Perwakilan dari pihak keluarga yang menerima bantuan tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak PT HMI atas bantuan yang diberikan. Dari Barito Utara, Anang Fauzi, Tim Liputan, Sampi TV, mengabarkan.